wahai engkau ibu bapa guru, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku. Waduh, sesuai dengan lagu tentang guru, ini ada sekolahan yang sangat unik sekali di Tiongkok. Di pedalaman Geju, Tiongkok, tepatnya di desa Geto, terdapat sekolah yang berada di gua besar sebuah gunung bernama Dongjong. Sekolah ini sudah ada dari tahun 1984 loh. Gua ini dijadikan sebuah sekolah yang lengkap dengan fasilitas olahraga, kelas dan bangunan kecil lainnya. Sekolah ini diminati 186 murid yang berasal dari desa di sekitar gunung. Hanya ada 8 pengajar di sekolah ini, yaitu namanya Ahmad Rahmat, Obin Soribin dan juga Oni Suarman. Kamu juga harus tahu, muridnya berjalan kaki dari rumah sekitar 6 jam. Tuh kan, semangat. Gak kayak anak-anak zaman sekarang, harus diantar jemput. Kalau untuk mendapatkan ilmu itu harus semangat. Gak perlu kita harus nunggu-nunggu mobil. Langsung aja jalan kaki, kayak encan. Kalau kamu masih gak bersyukur dan males-malesan sekolah, kamu harusnya malu, ya. Masih banyak orang-orang yang gak bisa sekolah seperti encan. Wah, hebat sekali ya, anak-anaknya pada semangat. Mudah-mudahan berita kali ini menginspirasi anak-anak Indonesia ya. Sekian dulu ya pemirsa, encan mau sekolah. Mau ketemu guru encan, Pak Wahyu. Dadah.